Kesejukan di wajahnya, damai rasanya memiliki seorang pemimpin pengayom masyarakat. Beliau adalah sosok Kapolres Metro Kota Depok yang juga seorang kori terbaik Mabes Polri bernama Komisaris Besar Polisi Haji Ahmad Fuadi SH SIK MH. Berwajah sejuk tetapi tegas dalam hal penegakan hukum di wilayah resort Kota Depok. Ini adalah sekilas bincang-bincang dengan Kapolres Kota Depok saat beliau bersafari Ramadan di Pondok Pesantren Barul Hadi Ahrahmani pimpinan Kiai Haji Sumarja yang juga adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kelurahan Pondok Petir Bojongsari Depok. Komisaris Besar Polisi Haji Ahmad Fuadi ternyata juga adalah seorang dai. Ini adalah bincang-bincang singkat dengan Kombes Haji Ahmad Fuadi yang didampingi Ustadz Sumarja dan Habib Muhammad. Selamat menyaksikan, semoga terinspirasi. Terima kasih. Ya betul, jadi alhamdulillah saya sudah lama ingin janji hadir di tempatnya beliau, Bapak Kiai Haji Sumarja. Sudah lama ingin suatu lagi ke sini, Ponpes Barul Hadi Ahrahmani. Kita baru kali ini nih, baru kali ini kesempatan di 5 Ramadan ini saya bisa suatu lagi ke sini. Alhamdulillah. Ada kedekatan emosional barangkali? Ya, beliau ini apa namanya guru umroh saya. Oh, oke. Saya waktu saya umroh,
tahun lalu ya, beliau yang mendampingi saya, membimbing saya di sini. Alhamdulillah, Allah kasih. Ya, sebenarnya bukan yang terbaik ya, tapi kalau kita bisa, orang tua ya, orang tua mengajarkan, orang tua yang membimbing dari kecil. Pak Ustadz Jumarnya barangkali ada tambahan. Masya Allah, Ramadan tahun ini sangat berwarna dan insya Allah akan mendatangkan keberkahan. Di mana silaturahim ketika saya diamanahkan menjadi pembimbing umroh Mabes Polri 2 MTQ dan alhamdulillah salah satu jamaah adalah beliau. Dan luar biasa selama pelaksanaan ibadah umroh kami secara bersama-sama dan ibadah umroh berjalan dengan lancar. Dan alhamdulillah doa yang mustajab ya, pulang umroh beliau mendapatkan amanah posisi jabatan, ternyata malah di kampung saya di Depok itu. Min haitsu la yahtasib ya, sesuatu yang kebetulan ya. Iya betul, artinya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tentukan semua takdir, nasib kita semua. Dan karena dipertemukan di jalan Allah, ternyata alhamdulillah. Ya kita doakan, Bib Muhammad. Doakan nih, beliau nanti jadi Kapolda juga ya. Oh amin, insya Allah. Sebagaimana beliau dari Mabes sampai sekarang bisa jadi Kapolres Depok, insya Allah bahkan Polri pun mudah-mudahan amin. Akan membimbing amin, amin. Supaya masyarakat Indonesia lebih aman lagi, lebih tenang dan mudah-mudahan manfaat juga. Amin, amin. Tampaknya memang Pak Kapolres ini berperasa aja kelihatannya. Tidak ada tampang angker. Mungkin karena kedekatan dengan ulama. Seperti itu barangkali Pak Kapolres ini. Ya, alhamdulillah ya. Kita harus merasa juga. Kita harus kita mengajarkan ini. Jelasnya itu kan aman. Ibadah. Bagaimana prinsip kepolisian 5S. Sama salam. Yang pertama senyumnya. Dan bahkan kalau saya lihat ini, kalau yang disebut adalah senyum, Joker aja ngiri sama senyum beliau. Tapi indah senyum beliau, sampai awet senyum beliau. Oke, alhamdulillah berarti kalau begitu ya. Lalu mendapat sama Rasul. Ya. Pak Kapolres, ini keberapa ini? Sudah kemana aja Pak Kapolres? Saya terawih sudah yang ketiga. Dari kampus Pak, dari 5 malam sudah yang ketiga. Allah
buka bersama ya. Selamat berbuka. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa Pak Sigit. Berbuka, Pak. Selamat berbuka puasa, Pak. Allahu Akbar. Ya, Pak. Assalamualaikum. وَجَعَلَ الْمَوْتَ عَنَّا وَجَعَلَ الْمَوْتَ عَنَّا
Selamat berbuka adik-adik. Thank you.
Oh, lagi moto, sorry. Pak Ustadz Robi, selamat berbuka. Pak Prayogi. Udah makan belum? Sampun. Mantap. Yuk, silakan. Amanah dari Pak Ustadz. Ya. Yeah.